Yo, halo guys. Jadi pasti di antara kalian udah tahu dong kalau misalnya di server Chinese ada patch di mana kita bisa skip annihilation. Nah, untuk skipnya ini kita pakai item dari yang kita dapatkan dari daily mission. Nih ya. Hari ini daily mission sudah saya selesaikan. Nah, kita dapat ini setiap hari. Lalu kalau misalnya udah dapat, cara gunain seperti ini. Kita langsung ke annihilation. Nah, kita centang ini untuk skipnya. Nah, kalau misalnya kita pakai skip tiket tadi, maka akan mengkonsumsi satu tiketnya yang tadi kita dapat dari daily mission. Nah, langsung keluar hasilnya. Berapa yang kita dapatkan setelah kita clear menggunakan satu tiket. Kita tekan iya. Ini adalah skipnya. Langsung selesai. Namun, ya, hasilnya langsung dapat. Namun ya, karena kita hanya mendapatkan satu tiket tiap hari, gunakan dengan bijak aja. Selama kalian mungkin, nah tiket udah habis, selama kalian sempat, mungkin dilakuin aja secara manual. Jadi disimpan tiketnya, sampai di saat kalian bener-bener sibuk, nggak bisa selesaiin annihilation dengan manual. Nah, seperti itu. Jadi tiap hari selesaikan daily mission, bakal dapat satu tiket annihilation-nya dan bisa digunakan untuk annihilation yang sudah kalian selesaikan. Kurang lebih seperti itu. Bye-bye.